Halo sahabat otak biru, assalamualaikum. Pernah lihat atau sekedar bayangin gimana jadinya kalau hiu yang garang bertemu dengan lumba-lumba yang imut? Ternyata hiu akan kabur loh jika melihat lumba-lumba. Ini dia konsep IPA, konsep yang membahas berdasar data dan fakta. Hiu dan lumba-lumba merupakan hewan yang sangat bertolak belakang. Selain beda kelas dalam klasifikasi makhluk hidup, hiu terkesan lebih menyeramkan, sementara lumba-lumba lebih ramah. Tapi nyatanya, hiu lebih takut pada lumba-lumba loh. Kenapa ya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like. Syukron! Lumba-lumba merupakan mamalia yang sangat ramah dengan manusia, dan ini sangat berbeda dengan hiu yang memiliki reputasi buruk karena banyak kasus penyerangan terhadap manusia. Lumba-lumba dikenal sebagai mamalia yang cerdas, hidup berkelompok, dan kompak satu sama lain. Sementara hiu merupakan hewan yang cenderung soliter atau menyendiri. Lalu jika keduanya berada dalam lingkungan yang sama, apa yang akan terjadi ya? Ternyata hiu cenderung enggan mencari masalah terlebih dahulu dengan lumba-lumba. Maka dari itu, hiu akan menghindar lebih dulu ketika melihat kawanan dari lumba-lumba. Meski memiliki tubuh yang lebih kecil dan tidak memiliki gigitan setajam hiu, namun lumba-lumba diunggulkan dalam beberapa faktor. Lumba-lumba berenang lebih cepat dari hiu. Kecepatan renang lumba-lumba adalah sekitar 70 km per jam, sedangkan hiu hanya sekitar 60 km per jam. Selain itu, lumba-lumba juga mampu melakukan manuver nih, vertikal dan horizontal lebih cepat daripada hiu tentunya, karena sistem gerak dan desain tubuhnya yang lebih lincah. Lumba-lumba sebagai mamalia yang memiliki rangka tubuh yang lebih kuat daripada hiu yang merupakan golongan ikan. Lumba-lumba berburu secara kelompok nih, sehingga memiliki sifat altruistik untuk saling melindungi satu sama lainnya. Jika ada hiu menyerang, otomatis kawanan lumba-lumba lainnya akan ikut menyerang. Sementara, hiu yang sangat individualis tidak akan memiliki teman ketika dalam penyerangan. Selain itu, lumba-lumba memiliki hidung yang sangat tumpul nih yang bisa diandalkan untuk menyerang. Wah, ternyata meski nampak garang, tapi hiu kabur ketika melihat lumba-lumba nih. Gimana pendapat teman-teman semua? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan simpan video ini sendiri, mari berbagi agar orang tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.